Shalom Fire Generation di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Puji nama Tuhan, kita akan mengadakan Rally the Cry di daerah Serpong. Kami percaya bahwa di akhir zaman ini, dengan kondisi seperti di bangsa ini, Tuhan sudah mengumpulkan orang-orang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa untuk bersatu, berdoa bersama bagi bangsa Indonesia. Di samping itu, kita juga akan rally untuk mempersiapkan Kingdom Family Conference nanti Juli 4 sampai 6 Juli. Mengapa harus berdoa? Dalam Nehemia 1 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah menangis dan berkabung selama beberapa hari. Kamu berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Ada banyak yang terjadi di bangsa ini. Di waktu-waktu ini, kita percaya ini adalah kairos yang besar yang Tuhan mau kerjakan untuk bangsa ini. Ini waktunya kita mengambil tempat kita untuk kita berdoa untuk bangsa ini. Semua pembangunan rohani itu dimulai dari lutut-lutut yang bertelut, setiap pribadi yang merendahkan diri menghadap Tuhan untuk mereka berdoa mengisi bangsa. Kalau kita menginginkan ada pembangunan rohani yang besar di bangsa ini, di Indonesia, mari kita harus merendahkan diri. Kita mau berdoa, kita menangis, kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan dirinya dan menyatakan kemuliaannya untuk bangsa ini. Kenapa harus sungguh-sungguh bangsa? Karena ketika kita berbicara tentang sebuah bangsa, maka satu negara atau bangsa itu terdiri dari suku-suku bangsa. Ketika kita memegang suku-suku bangsa ini, menyelamatkan mereka, maka satu negara, satu bangsa itu akan diselamatkan. Kami mendengar ada tangisan banyak anak-anak suku di pulau-pulau dari banyak suku bangsa di Indonesia sedang menjerit, sedang meminta tentang kasih Bapa. Kenapa yang kali ini kami adakan di Serpong? Karena secara ajaib dan luar biasa Tuhan menemukan kami dengan komunitas suku-suku bangsa di seluruh Indonesia ada di Serpong. Mereka ada di sana untuk belajar, menggali ilmu dan lain sebagainya. Kami percaya ketika kami dapat memuridkan, kita dapat memuridkan komunitas ini, maka ketika mereka akan kembali pulang ke tempat mereka masing-masing, maka dampak yang besar akan terjadi di sana. So, kami tunggu kehadiran semua teman-teman yang ada di tempat ini untuk bisa gabung bersama dengan kami untuk berdoa bersama dan menjerit mendengar tangisan anak-anak suku ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan.